Oke, balik lagi di channel gue David X. Oh, sekarang gue saatnya mau nge-review perkopling buatan bengkel langganan gue, yaitu S Ventura. Kopling ini dibuat sendiri berdasarkan perhitungannya sendiri, perhitungan mekanik gue, Omedi. Kopling ini dibuat emang buat ya racing nyantai juga bisa sih, tapi nyantainya nggak nyantai banget, soalnya kalau macet parah banget, ini berat banget. Kopling ini emang dikhususkan buat racing paling enak. Karena dia enak banget, bisa apa, responsif parah, bisa nyambung setiap gue ganti gigi, gitu. Ntar gue bakal kasih lihat. Terus di sini nih koplingnya berat banget. Hasilnya nggak berat banget sih, biasa aja. Tapi perlu penyesuaian karena koplingnya jadi pendek dan agak berat dari biasanya. Tapi efeknya enak banget, gue jadi ngegas nggak perlu nunggu sampai masuk gigi banget. Kayak sebelumnya, ini udah masuk duluan gitu istilahnya. Oh tuh, lihat, loncat. Biasanya gue nggak sampai loncat. Apalagi gigi 5 kayak gitu, mana mungkin gue bisa loncat kayak gitu. Kopling ini lo bisa dapetin di bengkel S Ventura Depok. Lo bisa lihat Instagramnya dan lihat peta ke arah situ. Location-nya udah ada di Google Maps. Kalau bagian di Jakarta, Jabodetabek atau gimana yang mau pengen pasang langsung bisa. Dan per kopling ini dihargain Rp250.000 termasuk pasang. Promo sampai Oktober nanti harga Rp250.000 udah termasuk pasang. Kita bisa request lu mau kayak gimana, mau kayak pengennya koplingnya nggak terlalu keras tapi agak nendang. Tentu kalau misalnya kita mau bikin agak nggak keras, hasilnya nggak terlalu nendang. Itu udah kayak berbanding terbalik lah kenyamanan dengan tendangannya. Suaranya kayak R15, nggak ada gunanya banget dia ganti knalpot. Tuh, langsung masuk parah. Wih, langsung masuk. Aduh, nah ini gak suka, makanya gue ngerem. Salah. Gue kira tadi itu polisi, taunya itu patung. Anjir, gue udah menghindar ke kanan gitu kan. Thank you.
itu tadi gue udah, ya itu tadi gue udah review semuanya. Maksudnya bukan semuanya, tapi oke. Bagi yang bertanya kenapa kenapa top speed gue udah bisa segini, lu bisa nanya ke bengkel gue. Nanti gue kasih linknya at Sventura Depok. Dia bakal kasih paketan buat lu semua yang pengen dual 50 RR nembus 190 ke atas. Murah, nggak mahal-mahal amat, karena modalnya cuma ganti sensor, ganti gear, apalagi ya, oh ya perkopling. Ya itu tadi review perkopling dan upgradean performance buat Saber 250 RR, paket hemat istilahnya, tanpa ganti ECU bisa 190 ke atas. Yang bisa lu cobain dan lu bisa tanya ke bengkel gue. Dah. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Goodbye, guys.